ada arjen kita dapat royalti. Kayaknya gitu kan. Tuh tau pensilin juga. Sekarang proses apa nih? Ini pemindahan bibit. Itu kan pemindahan bibit. Tadi udah tak kasih pensil, Mas. Gimana ini lagi jadi? Pensil please. Oke. Bibit apa nih? Ini selada kos. Selada? Selada kos. Selada kos. Nama latinnya apa? Nama latinnya apa nih? Romaine lepus. Orang Jawa suruh ngomong kayak itu enggak pantas. Selada kos aja ya, Nak. Ngomong ngomong bahasa Latin tapi medok. Romaine lepus. Adakah, Mas? Jadi medianya ini ya. Ini medianya. Ini apa namanya? Kalau plastik kan polybag tuh. Netpot itu namanya, Mas. Netpot. Nah, dilapis dengan busa. Namanya rock wool. Rock wool, busa ini? Rock wool. Yang busanya. Okay. Terus ini pupuk. Ini media tanam. Ini ada sekam. Sekam, tanah. Tanah sama pupuk kandang. Selada. Ini nanti habis dipindahkan gini. Nanti di tempat pembibitan selama 10 hari dia baru bisa dipindahkan lagi di unit aquaponik. Oh, berarti masih didiamkan dulu ya. Oh ini nih, penyakit. Seperti ini. Iya, itu lagi di. Ini udah berapa hari? Ini udah 5 hari nanti ya. Berarti tinggal tunggu 5 hari lagi. Pun kalau keburu dibutuhkan 8 hari, 9 hari pun udah bisa dia. Tergantung permintaan berarti ya. Iya, tergantung ini ketersediaan ada enggak. Kalau lagi banyak permintaan dari mitra, ya udah pakai aja nggak apa-apa. Oh, berarti kalau misalnya di unit aquaponik sudah dipanen, bisa langsung dong? Iya, bisa langsung ditanam kalau bibitnya udah siap. Kayak kemarin kan habis panen ini spinach, spinach itu Horinzo lah namanya ini ya, nama umumnya. Kalau udah habis panen sebenarnya harus ditanam lagi dia media, tapi bibitnya belum siap, ya udah nunggu aja. Lagi berarti nutrisi, ambil dulu nutrisi di belakang di kena tanya dikunci ya pak. Oh dikunci, dikunci apa? Ternyata bukanya dari samping. Sialan, aku gak tahu biolog lagi. Suka molek sih. Siapaan? Ini itu bagian kecil. Coba kamu, coba. Gak sampai pak. Makanya tinggi dong. Pak mati mesti biar ini. Oke, ini unit aquaponiknya. Jadi di atas ini tanamannya ini dialirin air seperti ini ya, dan di bawahnya itu kolam. Oh, kolam ini biasanya diisi dengan ikan nila, ikan lele. Nah, ini yang mulai tumbuh besar.
Guys, ini tanaman selada yang tadi dipindahan bibitnya. Dan ini kalau dia udah besar ya. Ditanam. Ini modelnya seperti ini, model akuaponiknya. Ini menggunakan apa ya? Ledeng itu buat air hujan. Dan di bawahnya ini ikan nila. Bisa teman-teman isi ikan nila, ikan patin. Wah. Ikan lele juga bisa. Kita pindah ke akuaponik yang isinya bawang. Nah, ini untuk kolam ikannya, untuk kolam ikan, dan di atas ini udah bawang, daun-daun bawang. Teman-teman bisa isi dengan bayam. Nggak tahu kol bisa apa enggak ya. Guys, di sini gue mau nunjukin yang paling bagus menurutku. Ini ada stroberi, ada stroberi. Kalian bisa nanam stroberi di akuaponik. Ini udah bisa dicicipi. Pengen ngambil tapi takut dosa, ya kan? Ini tanaman stroberi yang ada di akuaponik ini. Tetap aja di bawahnya ada kolam ikan. Alir terus dia. Banyak stroberinya.